5 salam yang tidak wajib dijawab. Salam yang diucapkan imam solat. Salam yang diucapkan oleh imam selepas solat tidak wajib dijawab. Ini karena solat yang diucapkan itu adalah sebagai tanda berakhir solat seseorang itu. Tetapi jika dijawab salam itu, tidaklah menjadi salah atau berdosa. Salam dari non-muslim. Tidak perlu kita menjawab salam yang diucapkan non-muslim. Tetapi jika kita hendak menjawab salam non-muslim, bisa dengan cara mengucapkan wa'alaika. Ini dilakukan apabila non-muslim beruluk salam lebih dahulu kepada muslim. Salam yang mendahulukan ucapan. Salam yang diucapkan oleh seseorang apabila ia mendahulukan kata-katanya terlebih dahulu sebelum memberi salam. Salam yang diucapkan oleh orang di atas ini adalah golongan yang memberikan ucapan di majelis tertentu bertujuan permainkan salam. Contohnya salam yang diucapkan oleh lelaki kepada perempuan atau wanita yang ingin diusik atau ditegurnya. Maka dalam keadaan atau situasi ini, wanita yang mendengar salam itu tidaklah wajib menjawab salam lelaki tersebut. Menjawab salam di WC. Para ahli fikih sepakat menyatakan makruh menyampaikan salam bagi orang yang sedang buang hajat. Begitu pula dimakruhkan menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab.